BP Batam mengikuti acara Investors Day di Singapura. Tentu ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempromosikan Batam, khususnya peluang-peluang investasi di Batam, apakah itu untuk keperluan investasi di industri, maupun investasi di pariwisata, maupun juga investasi di infrastruktur. Nah, saya kira apa yang kita saksikan, Batam memang punya potensi yang luar biasa. Nah, tentu kita akan bekerja, namun demikian promosi-promosi seperti ini harus kita ikuti, karena tadi bahwa kita memang harus meyakinkan dan mengundang para investor untuk bisa datang dan melihat sendiri di Batam. Jadi saya kan melihat ada momentum ya, momentum dalam arti kalau kita lihat 6 bulan pertama investasi Singapura ke Indonesia itu di atas 5 billion US dollar, peningkatannya cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Jadi momentum ini kita coba ambil dengan cara memberikan lagi informasi sebanyak-banyaknya mengenai peluang investasi yang ada di Indonesia, sudah tentu termasuk di dalamnya adalah peluang investasi di Batam. Jadi ini memang kita desain sedemikian rupa, bukan hanya kita memberikan informasi melalui diskusi panel, tetapi ada juga sesi di mana kita menerima pendaftaran sekitar 53 companies yang langsung ingin bicara dengan pemilik proyek di 12 proyek itu, termasuk juga di dalamnya Batam. Nah, di samping itu pada saat yang bersamaan kan banyak nih kalau investor banyak pertanyaan, pajak nih kok saya belum jelas mengenai ini, mengenai itu, tenaga kerja belum jelas mengenai ini, mengenai itu gitu kan. Nah, kita siapkan. Nah, ini juga ada secara simultan orang udah langsung bicara mengenai proyek yang dia tertarik. Pada saat yang bersamaan juga mereka menanyakan mengenai permasalahan yang barangkali mereka pikirkan perlu mereka dapatkan penjelasan. Jadi satu event kita paket sedemikian rupa sehingga betul-betul kita harapkan nanti dari sini orang yang habis ikut ini bukan hanya mungkin sebagian dari mereka sudah invest, beberapa sudah bilang sama saya akan expand. Dan yang belum invest, ini mereka melihat peluang, nah mereka akan invest gitu.